Sukan badminton, pemain beregu Nur Izzuddin Rumsani tidak mengalami kecederaan serius dan mampu beraksi pada kejuaraan badminton Asia pada 26 April ini. Pengarah Kejurulatihan Beregu Persatuan Badminton Malaysia BAM, Rexy Menaki, mengesahkan perkara itu susulan Izzuddin mengalami kecederaan selepas tamat sesi latihan di Akademi Badminton Malaysia ABM semalam. Jelas Rexy, kecederaan otot peha dialami pemain berusia 24 tahun itu mungkin disebabkan pemain berkenaan baru turun menjalani latihan semalam selepas tamat tempoh kuarantin. Ya, tapi saya sudah dicek ini, itu cuma hanya dibuat tadi report dari dokter tim itu, dia harus lebih rajin buat itu di kompres dengan ice lah. Ini dia punya ini ya. Mungkin karena dia rest sudah satu minggu, dia punya muscle bukan weak. Jadi dia punya badan mungkin gemuk atau apa ya naik. Ini jadi dia ada rasa sakit lah. Tapi tadi saya tengok dalam training itu latihan dia punya pergerakan dalam court tak ada masalah. Cuma waktu saya suruh sprint itu yang dia cakap ada rasa sakit lah. Nur Izzuddin dan pasangan Goh Zufi melakar kejayaan cemerlang memenangi terbuka Jerman dengan menewaskan gandingan China pada bulan lalu. Mereka disebut-sebut bakal disenarai dalam skuad negara ke Piala Thomas pada 8 Mei depan.